Halo teman-teman, baik lagi dari gue Sintek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita tes Tsubasa God teman-teman. Ya, kita lihat dulu teman-teman. Ini limit break, karena gue boundary break 2 kali teman-teman. Jadi dribble, shoot, pass, speed, power, teknik 25 semua teman-teman. Ya, ini set skill. Ya, set skill teman-teman. Ya, Fitri interceptnya aja yang belum mentok. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, ini bond. Ini club player attack plus 10%, bondnya 30%. Jadi kalau babak kedua nanti rival masuk, jadi 31%. Ya, cuman jeleknya ini interceptnya 0. Ya, auto interceptnya 0. Jadi kita sementara pakai begini dulu ya. Kita cari lawannya teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, Tsubargot versus Tsubargot. Di buff Misugi. Ya mungkin teman-teman udah lihat ya pasifnya Tsubasa ini ya. Ya nggak apa-apa, kita langsung praktekin aja teman-teman. Ya cuman memang ada sedikit nerf ya pas awal dirilis, jaraknya yang terlalu gila ya. Jadi diturunin. Jadi lebih kecil sedikit ya, karena terlalu kasar ya yang awal-awal ya teman-teman ya. Yang kayak begini aja sebenarnya udah kasar banget ya teman-teman ya, karena benar-benar bisa jadi pembeda ya, namanya juga chance maker jadi pembeda gitu. Yoshi koko tos ike drive pass. Ya, sembari nunggu nunggu rival masuk babak kedua ya, kita fokus sedikit lebih defense, kita counter aja teman-teman. Ya kalau kita bisa colong satu gol lebih bagus. Nah, Tsubasa juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma bisa passing sama dribble aja. Nah, Akai gue masih lemah nih ya. Nah, gue juga nggak nyangka dapet Akai. Tau-tau dikasih Akai, dan dikasih Akainya gila ya. 3 biji, 4 biji malah kalau nggak salah. Gila. Kalinas, Radunga apalagi teman-teman berterbaran ya. Ya, meskipun Radunga juga belum ada HA-nya ya. Belum ada HA-nya. Ya mungkin nanti kalau Raduga udah ada HA ya, mungkin lebih oke ya teman-teman ya. Karena Latin Merah ya, Latin Merah itu kekurangan back sedikit sih, pemain-pemain lama sih sebenarnya ya yang belum dapat ya. Kalau yang pemain baru kan lumayan lah ya, ada Roberto Carlos ya kan. Dapat. Ya, Tsubasa ini ketemu Gentle begini juga ya peluangnya 50-50 juga teman-teman ya. Kalau tembakan benar bisa dapat juga. Oke. Thank you.
Ya, Matsu ini bagus ya teman-teman ya, karena dia ada force momentum. Ada force momentum semua skillnya ya, jadi itu yang bikin orang suka ya Matsu ini, apalagi warna biru ya. Gitu, jadi kalau teman-teman yang punya ya boleh dipakai. Kekurangan pemain. こうしてプレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。何？こうしてプレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。 34.000 ya, stamina baru sekali pakai. 33.000, 31.000. Wow. Gokil. Nah, oke. Kita kasih Misaki SDF ya. Oke, okay, high speed tornado Sky Alpha. この試合は絶対に負けられない。 Ya, seperti apa namanya video sebelumnya gue bilang teman-teman, jadi kelihatannya gue bakal pertimbangin bakal pensiun ya, mungkin nggak dibilang pensiun full ya, mungkin nggak juga teman-teman ya, mungkin mengurangi intensitas ya. Kenapa? Karena kesibukan semakin meningkat teman-teman ya, mungkin buat teman-teman yang apa namanya masih banyak waktu buat bermain ya kan, masih belum nikah ya, mungkin teman-teman nikmatin ya, masih jomblo apalagi ya kan, teman-teman nikmatin waktu mumpung masih bisa ya kan. Nanti kalau udah posisinya seperti gua ya, mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri ya gimana caranya bagi waktu juga nggak susah ya teman-teman ya, nggak gampang ya. Ditambah lagi main game seperti ini kan, kita yang bukan yang apa namanya nggak bisa kita tinggalin begitu ya. Kita kasih Subasa. Tadinya kalau nggak dapet Subasa atau nggak dapet siapa namanya, dapet Ratu Reza ya, tadinya memang mau pensiun ya teman-teman ya, cuman ya memang betulan aja, cuman yang dikorbankan juga lebih besar dibanding untuk dapetin ini teman-teman. イタリア仕込みの勝手な血をディフェンスを見せてやるぜ。行く。サッカーはダンディじゃなければな。よし。あと。はい。Ini jeleknya memang enggak ada auto intercept. Ya memang seperti dia ya, teman-teman ya. Sama jeleknya kayak gitu. Kalau bisa bikin tim, sebenarnya Bond itu nggak kita kisah apa namanya, nggak usah kita paksain full
biar bisa tinggi banget gitu ya. Yang penting itu bonnya balance sama yang namanya defense kita gitu. Jadi sebenarnya dibanding bon misalkan 35% gitu ya, misalkan ya 35%, tapi di apa namanya dibanding bon yang 27%, 25%, tapi auto interceptnya 25% juga udah cukup ya. Apalagi bon 40-50% tuh udah cukup ya, jauh sih jauh lebih bagus dibanding bon kita maksain full bond tapi auto interceptnya nggak ada, terus defense-nya juga lemah ya, itu kurang bagus teman-teman. Oke, kita mulai 36.000 ya, kita paksa habisin stamina. Ibaru-san, Rp38.000. Ya ampun, Rp20% lagi. Aduh, Akai. Oke, kita habisin. Bohong aja bol teman-teman, bohong aja bol ya. Masa 38.000 kan aja bol, gila. 39.000 lah. Animasinya keren ya, lebih keren dibanding Natureza. Ya jujur ini the best animasi menurut gua Tsubasa. Ya setelah woi. The best animasi setelah Ultimate Skydive Shoot. Ya mirip-mirip sebenarnya, terabas ke gawang ya. Mirip. Kena gak ya? Aduh, kayaknya sih gak kena ya. Terlalu gila nyambar Rafael. Kuning lagi. Kena. Oke, masih ada jentil. Ai. Kōkai suru na yo. Koko wa jibun de iku. Kita coba blok. Ah, gak bisa ya. Ini memang problemnya ya. Tsubasa ini memang dia semakin sedikit stamina, semakin jahat ya teman-teman, semakin sadis dia. Dipaksa, dipaksa babak ekstra time. Wow, kena tiang atau enggak? Lebih kena tangan? Wah, gila, gokil, gokil, Espadas, penyelamat teman-teman. Oke. Intinya teman-teman, Tsubasa ini, Tsubargot ya teman-teman ya, ini kayaknya nggak ada tandingan ya. Ini luar biasa sadisnya, luar biasa jahatnya, luar biasa gokilnya, OP broken. Ya selamat buat teman-teman yang punya, terutama yang punya Tsubargot dan Natureza baru. Gini aja videonya teman-teman kali ini, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan buat teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.